Yo guys, salam Dipo, gak pernah withdraw. Kembali lagi bersama Ani, si legend, dan juga YGG or YGG coin. Wow. Today in Sunday on the weekend I want to review YGG. Ya memang cuman ngepumpnya cuman singkat ya guys ya. Kalau kita lihat di sini grafik daripada YGG, tapi lumayan lah daripada lumayan. Dan seperti yang sudah Ani bilang di feed sebelumnya, potensi kenaikan daripada altcoin ini rata-rata adalah naik secara perlahan, tetapi ada momen di mana nanti dia terlihat seperti sideways tapi tetap uptrend, tapi nanti di penghujung dia bakalan ngepump secara membangunkan. Sebagai salah satu contohnya adalah si YGG ya guys ya. Dan kalau kita pindah ke time frame daily, di sini posisi daripada si YGG ini sendiri di area support sekitaran 0,4 harusnya sih. Untuk potensial long term daripada YGG bisa saja pendaratan kita sampai sekitaran 1,49 sampai ke 1,84. Anda rasa sudah cukup lumayan ya guys ya untuk profit di YGG. Segitu aja update terbaru dari YGG. Tetap melakukan analisa pribadi, jangan jadikan ini bahan patokan. Disclaimer on, thanks for watching. Salam YGG.